close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Sampai di supermarket. Mari kita masuk. Ini bagian sayur-sayur, daging, ikan. Nanti bagian snack-snack ada lantai 2. Hi. Is it you? Yes. Saya kira orang lain. Hi. Mak, beliin koki dong buat papa. Koki. Tanya sama yang mana aja, aneh-aneh. Yang mana aja? Mau naik? Mari kita ke lantai 2. Freak banget gak sih gue? Inilah dia. Jeng jeng jeng. Wow. Super nice. Mana ya, di sini ada milk tea yang transparan gitu, tapi kayak di sini nggak ada deh. Kemarin aku udah nyoba pas di Tokyo, rasanya oke lah. Nggak ada. Okay, guys, inilah dia. Indonesia. Inilah dia Glico. Dingin. Ketemu orang Jepang, mau fotoin, baik banget. Tuh. Inilah dia. Dotonbori, tempat yang paling hits di Osaka. Pokoknya kalau belum kesini, belum ke Osaka. Bye. Lucu banget, kawaii, apaan itu? Kawaii banget. Tempat favorit aku banget nih kalau lagi di Osaka, Dotonbori. Oh, 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 oh
jam 10-an pengen makan ramen, ramen paling eksis di Ciran. Yuk. Ngantri, ngantri. Ntar di update kalau makanan udah datang ya. Udah lagi duduk, tinggal tunggu makanan di tempatnya kayak gini. Satu-satu. Tinggal tunggu ya. Oke, makanannya udah datang guys. Ini ramennya, aku pesan yang biasa. Aku nggak pakai telur karena lagi nggak bisa makan telur. Oke, tuh. Yuk, makan dulu ya. Makan dulu. Selamat siang. Sekarang aku baru sampai di Nara dari Osaka. Mau lihat rusa-rusa yang lucu-lucu. Nanti aku bakal coba, oh gelap, nanti bakal mau naik shuttle bus ke tempat yang banyak rusa-rusanya itu. Katanya sih free, semoga aja free ya. Nanti habis kalau misalnya udah sampai, aku bakal videoin lagi rusa-rusanya yang lucu-lucu itu. Guys, ternyata salah info. Busnya bayar 210 yen sekali jalan. Oh. Sudah sampai di Nara Park. Kita bakal lihat rusa-rusa yang lucu-lucu. Mari kita lihat rusanya. Terus. Rusa, guys, rusanya serem banget. Direbut makanannya, ditarik kertas map, langsung dimakan. Kayak monyet itu tuh. Di Ubud. Nih aku lagi diikutin nih. Diikutin. Kamera kalau bisa dimakan juga dimakan sama dia. Awas hati-hati kamera. Tadi kamera AI ditarik. Takut. Hey guys, beginilah rupanya di Nara Park yang banyak rusa-rusa. Hi dear. Lucu ya, agresif. Hah? Iya nanti mau es krim? Lagi berantem guys, lagi berantem. Entah kenapa berantem. Rebutan makanan atau apa nih? Jangan berantem. Memorinya kan abisnya di sini. Iya. Oke, udah kita menuju temple. Pulang dari Jepang, ada di Kansai Airport. Masih belum boleh check in. Tuh barang-barang. Ada si cantik lagi makan. Oh ya.
lagi makan snack rasa apa? Takoyaki. Takoyaki. Hancur. Jatuh. Barang-barang jatuh semua. Oke, okay, thank you. Sambil nunggu, biar aku kasih tahu tips buat ke Shirakawa-go yang aku janjikan ya. Jadi, kalau mau ke Shirakawa-go, karena aku dari Tokyo, aku naik JR. Aku naik Shinkansen. Karena Shinkansen-nya kan udah di cover sama JR, karena aku beli JR Pass. Naik Shinkansen dari Tokyo ke Nagoya. Dari Tokyo, aku tinggalnya di Shibuya, jadi aku harus ke Shinagawa Station dulu. Gampang, ntar tinggal cari-cari tahu sampai di situ untuk ke Shinagawa gampang. Pokoknya tinggal ikutin petunjuk aja, pasti bisa. Nah, aku dari Shinagawa menuju Nagoya. Dari Nagoya, aku ganti kereta langsung ke Takayama. Di Takayama aku nginep. Baiknya sih mendingan nginep supaya nggak capek. Jadi bisa dari ke Shirakawa-go-nya pagi. Nah, ke Shirakawa-go-nya dari Takayama itu aku naik bus. Busnya kebetulan aku udah beli dari Jakarta. Aku nginep di Takayama di hotel namanya Country Hotel. Country Hotel itu lokasinya strategis banget guys. Di depannya JR, stasiun JR, dan di depannya juga ada terminal bus yang mau menuju ke Shirakawa. Jadi udah bener-bener keluar stasiun udah langsung hotel. Country Hotel Takayama, coba dicek kalau yang mau ke Takayama dan Shirakawa. Untuk busnya aku beli di nohibus.com kalau nggak salah. Atau kalian juga bisa beli di terminal busnya langsung. Cuman enakan beli langsung dari Jakarta sih. Jadi udah nggak perlu antri-antri beli tiket lagi. Gitu. Nah, di Shirakawa-go-nya nanti begitu turun dari bus, udah langsung itu villagers-villagersnya. Villagers apa, desa-desanya yang lucu-lucu itu dari situ sepanjang jalan. Tinggal foto-foto. Oke, nah, dari situ balik lagi ke Takayama ke bus, terminal bus yang hai, balik lagi. Sorry guys, tadi baterainya habis, jadi aku ganti baterai, tiba-tiba mati kameranya. Tadi udah ngomong sampai mana sih? Udah ngomong sampai ya ke Shirakawa-go. Jadi balik lagi ke Takayama, mendingan kayak gitu supaya kita nggak capek. Nah, dari Takayama udah deh tinggal bebas mau kemana, kemana-mana pakai JR-nya. Karena aku beli JR Pass ya, aku bisa pakai kemana-mana lagi. Dah, segitu aja tipsnya. Semoga membantu. Dah.